buat teman-teman semua yang still stay. Jadi kali ini Bugs berada di salah satu kota, yaitu di Jawa Tengah, di Yogyakarta, guys. Sekarang gue berada di salah satu rumah sakit yang lumayan cukup lama terbengkalai sejak tahun 1974, dan ini adalah peninggalan Belanda, namanya Rumah Sakit Panti Asih. Nah, jadi kita bakal explore, tapi ada yang menarik bedanya, untuk malam ini spesial, gue kedatangan bintang tamu, ya kan, di sini gue barengan sama Pandowo juga, tapi ada satu namanya Mas David. Jadi Mas David ini yang bakal bantu kita untuk melihat frekuensi atau vibrasial secara level energi untuk melalui gambar. Ada mungkin sesuatu hal yang ibaratnya jadi pusat perhatian untuk ekspor kita malam ini, guys. Jadi keseruannya seperti apa? Ikutin untuk beberapa menit ke depan. Oke? Okay? Check this out. Rumah Sakit Panti Asih Yogyakarta ini terletak di daerah Kaliurang. Bangunan yang lumayan cukup luas dengan taman yang lega ini adalah peninggalan penjajahan Belanda dan bekas sanatorium. Di samping itu, ada juga bekas asrama putri. Ada bangsal yang dipercaya banyak sekali kejadian-kejadian yang menyeramkan. Ada beberapa orang pernah melihat sesosok wanita duduk di pinggiran koridor, lalu sering terdengar suara anak kecil yang sedang berlari atau bermain. Rumah sakit ini berada di daerah dataran tinggi. Pada saat mengeksplor tempat ini, lumayan cukup dingin cuacanya, dan membuat saya merasa ada tekanan experience di sana. Satu lagi nih, info yang saya dapat, konon katanya bangunan ini sudah sering dialih fungsi, aktif lalu ditinggalkan kembali. Ada yang mengatakan bangunan ini ditinggalkan sejak tahun 1974. Karena bangunan ini peninggalan kolonial Belanda, jadi seperti terlihat masih terawat. Bagaimana keseruannya? Ikutin perjalanan kita. Jadi ini lumayan cukup luas, teman-teman. Kalau di bagian lorong-lorong koridor seperti ini nih, gue punya pengalaman hampir sama modelnya kayak di Rumah Sakit Kertasono ya. Cuman gue pengen penasaran sih ada apa aja di ruangan ini, ya kan. Wow. Oke, kita jalan-jalan, teman-teman. Yes. Wow. Dengar-dengar teman-teman di rumah sakit ini nih masih ada beberapa properti yang ditinggalkan loh. Iya, Gawo. Oke. Jadi kalau dibilang dari sisi apa namanya? Sisi keterbengkalainya cukup membuat kita merinding sih, teman-teman. Sumpah. Yes. Ya. Wow, yuk kita jalan yuk. Kita jalan. Ini koridor-koridor nih ruangannya. Wow. Sumpah nih, buat mulut itu cukup merinding juga di sini. Itu ada kain kafan kah? Bukan. Bukan ya? Yang di rumah sakit. Tapi masih apik juga, Pak ya. Rapi masih sih, masih terawat gitu. Kayak di Kertosono. Kalau ini kan iya. Oh, ini bagian administrasi atau pendaftaran kali zamannya. Wow. Zaman Belanda ini. Mm-mm. Jadi masih sini masih dirawat sih, teman-teman, sebenarnya ya. Yes. Nah, ini Bang David bakal melukiskan sesuatu hal yang berada di sini.
khususnya untuk astralnya ya, misalnya Bang David ya. Yes. Jadi semacam Bang David itu mempunyai suatu feeling atau insting yang dinamakan seperti halnya indigo gitu loh. Yes. Nah, namanya manusia tidak luput dari kelebihan dan kekurangan. Kita wajib menghormati kelebihan Bang David malam ini, guys. Oke. Yuk kita jalan-jalan ke ruangan yang selanjutnya, teman-teman. Sana dulu ya. Sana boleh. Karena ini luas banget. Jadi biarlah melihat sesuatu keadaan seperti ini, teman-teman. Gue belum memasuki ruangannya sih sama Pandowo nih. Ya. Karena jujur men, ini di sini dingin juga, sumpah dah. Suhunya jujur men, seperti halnya di Dieng nih, sumpah. Soalnya dingin, ini bagian pegunungan, dataran tinggi. Oh my god. Itu kayak hutan-hutan gitu ya. Bunga melati, cuk. Iya, jujur. Ada bunga melati, Bax. Iya, yeah, yes. Bunga melati kan sumpah demi apapun. Bang David ngerasain gak? Iya kan? Astagfirullahaladzim. Anjir, Bax, sumpah, Bang. Ada yang lewat demi apapun di sini. Kesana arahnya, anjir. Men, lo ngerasain gak, cik? I don't know, tapi gue ngelihat sesuatu yang... Lo ngerasain gak? Apa ya? Kemarin waktu fokus tuh. Iya. Yeah. Iya kan? Bener. Bang David ngerasain enggak di sini aja nih, Pak? Kalau ini bangunan gereja. Oh, ini bangunan gereja. Bangunan gereja. Nih, ada ngerasain di sini tadi. Iya kan? Kayak sesuatu hal yang entah itu ya, buat membuat kita cukup merinding aja sih. Bulu kita ngerasain merinding juga di sini gitu loh. Kita ke sana ayo bagian sana. Oh, ini tamannya. Tamannya nih. Yes, yes. Cukup luas. Untuk lumayan dingin seperti ini, kita coba di bagian luar aja dulu kali ya. Karena kalau misalnya di bagian dalam langsung, kayaknya kurang. Oh ini gereja benar, ya, men. Gereja. Ini kayak taman-tamannya, Bax. Nah, sana juga ada bangunan lagi nih. Iya. Tapi kayaknya juga di sini. Wow. Tapi kalau di belakang sini bagian apa nih? Taman ini. Taman. Wah, kalau di belakang itu tuh ada bulannya tuh, ih horor cu. Ngerasain rinding gua di sini kan? Wah ini luas banget. Entah akibat dingin apa gimana, jujur aku. Tapi gua pengen situasi di mana kita coba masuk ke dalam ruangan kali ya sekarang ya, cari yuk. Gimana, Mas David? Udah dapat gambaran sedikit gak? Belum ya? Belum mendapatkan insting ya. Ada beberapa tapi saya perlu mempertebalnya dulu. Oke, siap. Jadi kalau di Jogja ini teman-teman ya, terkadang orang-orang itu sangat menghormati setiap bangunan-bangunan yang ada di kota. Terjaga rapi banget, Mas. Terjaga rapi banget. Kalau gerejanya sendiri sih masih aktif, masih dipakai. Masih aktif ya? Oh, masih aktif ini ya. Jadi kalau setiap kayak weekend, Sabtu, Minggu, maybe. Masih ada aktivitas ya? Yes. Untuk beribadah ya. Nah, tapi kalau di sana kayaknya kesan banget. Ini, apa dapat? Tadi sedikit ya, cuman nggak kerekam kayaknya. Ada suara di bagian kamar mayat, cu. Cuman kita coba turun ke bawah. Di sana tuh ada beberapa ruangan yang lumayan epic. Yuk. Yuk. Jadi jujur men, gua juga ngerasain ketika saat suara kayak seperti air keran itu dinyalain gitu loh. Sumpah demi apapun. Nah, cukup membuat diri aku merinding men. Nah, tapi jangan lupa kalian. Wow, shit man. Kamar mayat, man. Kamar mayat ini. Lo dengerin deh. Lo dengerin suara, Kak? Lo dengerin suara enggak? Lo dengerin suara enggak? Sumpah. Bangsal. Pavilion A. Astir, astir, man. Oke. Berhati-hati, jujur. Kalian mendengar suara jelas enggak? Tapi coba kita untuk berdiam di diam dulu. Suara jelas banget, man. Di sini nggak ada air keran nyala loh. Woi. Iya kan? Hah?
air nyala. Iya, makanya itu air nyala. Wait. Air nyala. Guys, coba kita diam dulu. Yuk kita diam ya. Iya kan? Guys, teman-teman semua, gue bersama Bugs dan Bang David mendapatkan sebuah interaksi jujur dengan apapun, men. Air nyala, men. Coba gua cepat. Yuk, guys. Pandun mendengar suatu hal yang benar-benar aneh. Lo dengerin? Bang David, ayo Bang David. Asyik, men. Air nyala, men. Bentar. Oh my god, ternyata. Oh my god, guys. Membuat kita bener-bener ansik, man. Ternyata ini kolam, cu. Kolam, cu. Ini udah bikin gua kaget. Gede banget sih tempatnya. Buat kita dibuka juga lah. Itu ada cahaya loh. Itu apaan? Iya, ada cahaya di dalam. Ada cahaya. Mati. Gimana mau mati ini, kita harus rekam, cu. Ada cahaya di dalam loh. Tuh, ada cahaya, teman-teman. Lihat ya, tuh. Ya, itu ada cahaya loh. Kita masuk ya. Bisa dibuka kah? Banyak banget kursi roda. Bisa dibuka gak? Semua kunci di sini. Wah, kita gak bisa ekspor ke dalam, cu. Ternyata, cu. Kamar mayatnya kah? Dapur cu. Masih terurus banget sih teman-teman ya. Masih terurus banget, pokoknya bersih banget tempat ini walaupun udah terbengkalai ya. Walaupun udah nggak kepake, tapi masih benar-benar bersih, terawat gitu loh. Yes. Tapi kalau ngomongin masalah tentang rumah sakit, yang paling menyeramkan itu bagian operasi sih, sama kamar mayat sama ruangan administrasi, cu. Itulah. Kalau di bagian bangsal, ini bisa dibuka kah? Kita coba yuk. Bang David sudah punya ini. Wah, ini nih men, bangsal ini serem banget, cu. Ini kolam apa sih, Bang? Bangsal, men. Bangsal apa? Ayo. Coba buka, nggak apa-apa. Keliling aja ke bagian sini. Coba lu maju dikit, Wak. Ya. Oh, itu toilet. Itu bagian toilet. Masuk. Wow. Apaan nih? I don't know. Lu mau buka kah? Coba lihat, buka. Ini tipe. Hah? Hah? Ini kasus. Orang meninggal di sini, Bang. Masa sih? Cabut dulu. Ini bangunan Belanda banget, teman-teman. Ya, ini kalau di Belanda masih di Belanda. Dapur ini. Ini dapur. Ini pasien-pasien ya. Tahunnya
1988 terakhir. Gila, tua semua, Cuk. Penghuni pavilion. Oh. Ini yang pavilion. Oke. Okay. Apa? Kok kayu kayu bambu-bambu semua? Oh, ini renov. Kok ini lagi mau direnov, Kak? Renov ya. Kayaknya bakal aktif lagi deh. Ya semoga aja kalau bangunan kita lagi. Di belakang kebun ya. Oh, ya. Taman. Taman. Oke. Okay. Di bagian toilet ada sesuatu enggak ya? Hah? Coba lihat Mas David. Coba di kita bagian toilet. Sebentar. Kita tenang ya. Masuk, wo, coba, wo. Kita belum sekarang belum mendapatkan interaksi yang kuat di sini untuk menggambar atau melukis. Belum dapatin masnya, belum ada yang benar ya, belum ada yang keras di sini loh. Wow, oh tapi ini udah rindang loh, wo. Ini, jadi ya, kayak ya. Ada. Tapi, wait, bentar. Kalau di bagian ini udah mentok, apaan? Apaan? Suara kan? Ada suara barusan. Ada suara, tapi di sini. Hah? Di sini suara, di sini. Nah, di sini suara. Halo? Kayak ada yang ngetok gini loh. Kayak ada yang begini loh. Nah. Halo. Ada yang ngetok-ngetok gitu ya. Nah, begini. Cuman di posisi di kayu. Di kayu begini nih. Nah. Oke, kita next lah ya. Horor sih. Suara. Biarkan. Guys, tah suara apa itu nggak tahu men, gue men. Nah, kita lagi jalan di sini. Bersama si Bugs. Oke, Mas. Wow. Teman-teman. Guys, pokoknya gue pengen minta kalian semua jangan lupa di like, di subscribe. Terus jangan lupa mampir ke Instagram juga. Iya, yeah, yeah. Kita ngikutin Bugs terus nih, men. Oh. Nah. Jadi, Mas David, kira-kira berarti belum dapat sebuah gambar ya? Sebenarnya udah, tapi udah ada gambaran sedikit, tapi belum bisa di abstrakin ke. Bang David, baru mau aku perjelas dulu. Oke. Okay. Baru mau aku perjelas dulu. Karena Bugs juga penasaran nih, ada apa sih di bagian ini yang tadi kita lewatin kan? Iya. Karena saya jujur ngerti. Apa? Ini gua penerbit di sini ya. Coba gua lukis ke tempatnya di sini. Sumpah guys, pokoknya untuk kalian semua ikutin perjalanan kita terus. Ya, nah, saya mendapatkan gambar yang ini di sini, men. Ini atau gimana? Gue dapet di sini. Sumpah, pengap, pengap banget. Yes.
melati, men. Bau. Bau melati, men. Sumpah bau melati, bro. Wow. Ini bau melati. Tenang ya, teman-teman ya. Jelas banget bunga ya, Bang David ya. Di sini aku mencium bau aroma bunga kayak melati, men. Wah, gila lo. Untung kita bertiga ya. Sendiri mah ngedon juga nih. Siapapun baunya semakin dekat ya, Bang David ya. Baunya semakin mendekat ya. Siapapun di sini mau ngerasain. Ada energi lah. Jujur semakin melekat di hidung ini bau-baunya melati, men. Bener, sumpah demi apapun bau. Shit, man. Wah, ini kita masuk coba. Ini ada foto, apa foto apakah? Kita lihat. Wow. Ini kayaknya orang-orang yang punya kekurangan mental, Bax. Ya? Iya. Bisa jadi. Kekurangan mental nih. Buat kunjungan nih kayaknya. Ada acara kunjungan ya. Kunjungan kayaknya. Nah. Oke. Pengap ya? Pengap. Wah, gila nih obat nih guys. Terakhir di sini tahun 1976. Kapan tak yang kali ini? 76, 84. What is that ini? Ketua kamar kah atau perawat? Wah, ini nih 2001. Ini ada yang 2001. Yes. Sumpah keren banget tempatnya, men. Hey. Tapi kalau diperhatiin ya, teman-teman ya. Ini plafonnya habis direhab nih. Masih terawat sih, masih terawat serius. Jadi identik banget ya kalau bangunan Belanda itu pasti warnanya putih gini. Putih hitam. Iya, yes, putih gini. Apa? Yang gue rasain itu jalan-jalan di tempat yang modelnya begini nih, gue kayak ingat sesuatu, cuy. Sama, cuy. Gue nggak tahu entah kenapa, gue pokoknya kayak. Jadi gue teringat masa silam sama masa lalu gitu loh. Anjir. Jadi gue ingat masa lalu di saat ya mempunyai anjir.
Apaan, Bax? Coba kita ke sana yuk. Coba coba buat pas ini, Mat. Coba diem, coba kalian diem, ada kayak ada orang jalan, suara jalan kaki jalan, diem. Kayak ada suara orang jalan. Ngeri banget cuy, lumayan men, lumayan epic sih, cuman gimana ya. Dingin cuy. Yaudahlah teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Wow, so massive. Oh my god. Cuman di sini nih masuk bingung gue. Gimana caranya? Coba kita cari jalan lah. Kalau bisa sih, kalau nggak bisa ya uts. Gua sama Pandowo kayaknya udah cukup sampai di sini aja perjalanannya. Tapi mudah-mudahan ya, Wo. Oke. Okay. Apa sih namanya? Dengan eksplorasi ini, kita. Ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang ada di rumah. Pokoknya buat semua yang udah nonton ya, dari vlog saya, dari streaming saya, semoga kalian semuanya ya berhati-hatilah kalau di sini teman-temannya, khususnya kalian buat orang-orang yang eksplor, jangan lupa kalau di sini ya unggah-ungguh sopan santun dijaga ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya Bax888 dengan Pandowo FC. Thank you. Bye.